Selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan apa saja yang kita lakukan di siang hari. Salah satunya kita meletakkan tas dan buku kita di rak. Selain tas dan buku, apa saja benda lain yang ada di rak buku anak-anak? Coba Bu Cici mau lihat. Ya, ada pensil. Di sini Bu Cici juga punya pensil. Mari kita menghitung pensil yang Bu Cici punya secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, Bu Cici punya 15 pensil. Ya, Bu Cici punya 15 pensil. Mari kita letakkan. Ini ada 15. 15 itu tulisannya bagaimana? Ya, ini lambangnya. Lambangnya 15. Tulisannya? Ya, 15. 15. Nih, 15. Dan ini lambang bilangannya. Ini lambang bilangan 15. Selain itu, kita dapat mengelompokkan 15 ini terdiri dari dua bagian. Mari kita ikat bersama-sama. Ini ada yang berwarna biru. Bu Cici punya yang berwarna biru. Bu Cici kelompokkan. Yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Ya, benar, 10. 10 pensil Bu Cici yang berwarna biru, Bu Cici ikat menjadi 1. Selain itu ada sisanya yang berwarna pink. Berapa sisanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, ada 5. 5 pensil berwarna pink ini juga Bu Cici ikat menjadi 1. Berarti Bu Cici punya 2. Ada yang berwarna biru dan berwarna pink. Ada 2 bagian. Yang bagian pertama ini terdiri dari 1, 1. Dan yang bagian kedua Bu Cici punya 5. Tadi kan jumlahnya 15, ada 1 dan 5. 1 ini disebut dengan 1 puluhan. 1 puluhan. Puluhan. Nih, yang ada nih, 1 ikatan pertama tadi yang berjumlah 10 dan yang berjumlah 5 ada 5 satuan. Nih, ada 5 satuan. Jadi 10 pensil yang diikat menjadi 1 ini menjadi 1 puluhan
dan 5 pensil yang diikat menjadi satu ini menjadi 5 satuan. Selain itu, Bu Cici punya contoh lain. Kita ambil. Di sini Bu Cici punya lidi. Kita sisihkan pensilnya. Bu Cici mau mengajak anak-anak untuk berhitung bersama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Cici mau pakai 12 lidi. Tadi ada berapa? 12. Iya. Ini 12. 12 lambang bilangannya 12. Ini penulisannya 12. Setelah itu, lidi-lidi ini kita kelompokkan lagi menjadi dua bagian. Kita hitung bersama. Yang kelompok pertama berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lidi ini kita ikat menjadi satu kembali. Menjadi satu bagian. Dan sisanya ada berapa? Ya, ada 2. 1, 2. Dua lidi ini juga kita ikat. Oke, dua. Ini ada dua kelompok. Kelompok pertama ada 10 dan kelompok kedua ada 2. Yang pertama, itu kelompok pertama tadi 1 dan 2. 12 kan? Satu ini disebut apa? Ya benar, satu puluhan dan dua satuan. Satu puluhan yang terdiri dari 10 lidi tadi dan dua satuan. Dua satuan yang terdiri dari 2 lidi. Baik, selamat mencoba di rumah ya anak-anak. Ibu Cici akan kirimkan untuk kita latihan bersama.